Hello guys, welcome back to my channel GNA Diary. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak membuat bolu kukus Nemo yang cantik dan sangat sedap. Kalian mesti coba dekat rumah ya guys. Sedap nampak. Mustilah sedap. Jom kita tengok dalam dia macam mana. Wah, lembut sangat ya guys. Sebelum kita mulakan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Enjoy this video. Bahan-bahan yang kita perlukan, 200 gram tepung serbaguna, 200 gram gula, 1 butir telur, 50 gram tepung jagung, bubuk vanili, garam, SP, 250 ml santan masak, baking powder, dan pewarna makanan saya guna color orange dan color coklat. Langkah pertama, siapkan bekas. Masukkan 200 gram gula, 200 gram tepung serbaguna, 50 gram tepung jagung, 250 ml santan, satu butir telur, 1/4 sudu teh garam, 1/2 sudu teh bubuk vanili, 1 sudu SP. Lepas tu kita mixer guna speed paling tinggi sampai putih pekat macam ni. Langkah kedua, masukkan 1/2 sudu teh baking powder. Kita mixer balik guna speed medium. Janji semua tercampur. Langkah ketiga, kita bahagikan adonan tu menjadi 3 bahagian. Bahagian pertama kita dah asingkan color putih. Bahagian kedua saya tambahkan color orange. Bahagian ketiga saya tambahkan color coklat. Lepas tu kita masukkan dalam piping bag supaya mudah masa kita nak masukkan dalam cetakan. Langkah selanjutnya, kita siapkan cake case yang sudah kita letak dalam cetakan. Kita tuang dulu adonan color putih. Lepas tu kita timpa dengan adonan color coklat. Layer ketiga timpa dengan adonan color orange. Kita buat macam ni sampai semua adonan habis ya guys. Lepas tu kita kukus selama 10 minit guna api besar. Lepas 10 menit, kita cek. Kalau dah mengembang macam ni, siap kita angkat ya guys. Kita biarkan dulu supaya uap panas tu berkurang. Kalau dah berkurang, kita siap letak atas pinggang. Tara, bolu kukus mini Nemo sudah jadi. Wah, mekar macam bunga ya guys. Kalian mesti coba dekat rumah tahu.
Boluni sangat lembut dan sangat sedap ya guys. Selamat mencoba dekat rumah. Dan jangan lupa like dan subscribe GNA Diary. Aktifkan tombol lonceng dekat tepi kanan tuh supaya tahu video-video yang akan saya upload lagi. Thanks for watching guys. Thank you.